Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-13 ini kita belajar ayat yang ke-9, potongan yang pertama, bagian yang pertama. Karena ini agak panjang, jadi dibagi dua kali. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, ada yang menarik lagi, lanjutan dari yang kemarin ya. Kan kalau kita sedekah sendiri, lalu ngajak orang, beda tuh, beda pahalanya. Akan bertambah-tambah, yakni dapat pahala dan balasan atau kebaikan selain dari sedekah kantong kita sendiri dan sedekahnya orang lain yang bersedekah lantaran seruan kita, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang bersedekah atas izin Allah karena seruan kita. Begitu juga lanjutan dari yang kemarin nih. Kemarin kan siapa yang sedekah waktu akan dibalas oleh Allah dengan waktu yang lebih banyak lagi. Nah, teman-teman kalau nge-share ini kepada yang lain, lalu yang lain ikut serta kegiatan menghafal ini, kegiatan belajar mengajar Quran ini, maka teman-teman akan dapat sedekah waktu dari Allah yang bukan karena sedekah waktunya saudara semua, teman-teman semua, tapi ada bagian calo. Ada fi calo dari Allah. Kayak saya nih, saya sedekah waktu kan nih ngajar buat teman-teman ya, betul nggak? Terus teman-teman di belakang layar saya juga membantu saya sedekah waktu mereka untuk menghasilkan program tahfiz online ini. Ketika kemudian teman-teman ikut, kan teman-teman dapat tuh pahala dari Allah, kebaikannya, balasannya. Sedekah waktu juga dibayar waktu diantaranya begitu. Walaupun nanti konversinya pun terserah Allah, jadinya apa terserah Allah. Nah, berapa yang Allah bayar buat teman-teman semua, saya dan teman-teman yang ikut memfasilitasi ini ikut dapat tuh bagian dari yang kawan-kawan semua dapat. Keren kan? Makanya jadi saya, ayo ajak-ajakin orang. Bener loh, kita kan gak pernah tahu juga kita cukup apa enggak. Pastinya kayaknya gak cukup lah. Ya kan, amal kita ketemu Allah nih, amalnya kurang, tipis. Untuk hidup enak di dunia, apalagi di akhirat, kurang, tipis. Ah, jauh lah. Nah, mudah-mudahan dengan kita menjadi inspirasi bagi banyak orang, kita ngajakin orang lebih banyak lagi untuk belajar, mengkaji Qurannya, untuk bersedekah, untuk apapun lah kebaikan, bukan cuma urusan tahfiz ini aja. Maka insya Allah kita akan dapat pahala dari pahalanya orang-orang yang dikreditkan juga, yang didebatkan juga, yang dikasih juga oleh Allah ke amal kita, insya Allah. Baik, lanjut ya. Surat Qaf ayat ke-9 bagian yang pertama. Silakan kita dengar 30 kali. Bismillah. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا 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 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا 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 Alhamdulillah, potongan pertama dari ayat yang ke-9 sudah kita dengar. Insya Allah kita lanjut besok ayatnya ke-9, potongan yang kedua. Saya Yusuf Mansur mengingatkan terus tanpa capek, tanpa lelah. Jangan lupa ya, doa. Sebelum doa, iringin 100 istighfar, 100 salawat, 100 tasbih. Mudah-mudahan dikabul Allah. Makasih. Subhanakallahumma wabihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.